Puluhan emak-emak konvoy tak pakai helm, apes berujung ditilang. Ada-ada saja kelakuan emak-emak zaman sekarang yang kerap bikin geleng-geleng kepala. Baru-baru ini, viral sejumlah emak-emak di Kabupaten Sumenep melakukan aksi konvoy di jalan raya. Puluhan emak-emak tersebut kompak memakai hijab berwarna kuning. Sayangnya, mereka tak ada satupun yang memakai helm hingga berujung ditilang polisi. Diketahui aksi tersebut ternyata terjadi di Jalan Raya Sumenep Pamekasan, tepatnya di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kasat Lantas Polres Sumenep AKP Alimuddin Nasution mengaku pihaknya sudah memanggil seluruh emak-emak tersebut. Mereka kemudian diberikan sanksi tilang dan meminta maaf kepada masyarakat. Amiluddin menjelaskan, perbuatan emak-emak yang viral di media sosial sangat tidak pantas dilakukan. Selain tak memakai helm, aksi konvoy yang dilakukan emak-emak itu juga masuk jalur pengguna jalan lain sehingga mengancam keselamatan orang lain.